Hujan deras di wilayah Desa Kedongringin, Kecamatan Moncar mengakibatkan banjir yang menggenangi jalan dan rumah penduduk. AKP Imron mengatakan, banjir terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi sehingga Sungai Kedongringin meluap. Selasa, 22 Maret 2022, banjir telah surut seiring hujan yang reda. Petugas gabungan telah mendatangi TKP untuk melakukan evakuasi jika diperlukan. AKP Imron menambahkan, sejak pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat, hujan deras mengguyur wilayah Desa Kedongringin, Kecamatan Moncar. Hujan yang tak kunjung reda menimbulkan banjir sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Beruntung, pukul 21.40, hujan mulai reda dan debit air sungai mulai menurun sehingga banjir di rumah warga ikut surut. Ketika hujan deras, wilayah ini memang sering terjadi banjir. Ini semua karena kondisi dataran yang rendah sehingga mudah digenangi air sungai Kedongringin yang meluap. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.